Pertanyaan besarnya adalah apakah memang tujuannya hanya untuk generasi muda saja, only for the millennials? Apa kabar dengan kita-kita? Kita kayak gue tua banget ya. Aduh. Bagaimana dengan kita-kita yang sebetulnya dengan literasi apa namanya tentang saham ini juga masih minim, tapi kayaknya kalau orang-orang zaman baheula tuh agak gengsi gitu. Aduh, masa belajar sama anak kecil. What do you think about that? Oke. Kalau di kita sebetulnya kalau dilihat bentuk aplikasinya itu lumayan jauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi jual beli saham lainnya karena kita konsepnya itu mirip kayak e-commerce. Jadi kalau mau beli saham itu dimasukin dulu ke keranjang belanja, nanti tinggal check out. Check out. Dengan konsep seperti itu akhirnya kita bisa lebih generalize saham beneran bisa buat semua. Karena orang kalau bahasanya investasi selalu akan bilang, ya sorry banget nih gue belum punya duit. Tapi orang biasanya punya duit untuk belanja. Makanya terms yang kita bikin adalah bukan investasi saham tapi belanja saham. Ya udah, you can buy minyak goreng, you can buy kebutuhan sehari-hari, you can also buy saham. Jadi kita positioning-nya seperti itu. Dan untuk nggak cuma millennials, kita juga rencananya, ya mudah-mudahan ini pandemi cepat berakhir ya, edukasi-edukasinya itu bukan cuma online via Zoom, tapi juga bisa yang ibaratnya mungkin di perkumpulan arisan, kita juga bisa educate. Gitu. Karena kalau ngomongin yang lebih senior, biasanya secara finansial lebih stabil, mereka nggak terlalu tertarik sama Zoom. Pengennya didatangi langsung orangnya. Nah, itu yang kita pengen sasar juga. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.